أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين أمين يا رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sama Kak Haira, dan kita akan sambung mengecek ini ya, ya Rab, dari Suratul Jumat ayat ke-8. Kemarin kita membahas apa ini terakhir? Yang tertib dan apa itu? Iya, tertib. Berarti masalah fa ini ya. Oh, mencari kata itu ya. Iya, Kak. Belum Ini tahu sum, artinya. oh summa, bukan itu, bukan fa tapi summa. Hapun apun litartib ma'at tarahi. Jadi kita kemarin gimana caranya nih tarahi? Iya. Roh, kita cari ini ya roh. Roho, rohowa atau rohoya gitu. Jadi family-nya gimana itu, Kak? Rahaya. Ada nggak? Ini Kemarin kalau nggak salah family 6 ya? ah ini Kak udah ketemu Ada? Rahaya. ini Kak Rahaya. Tarohin ada kelihatan Alhamdulillah. Iya. Tarohin itu limnas slackness lasited apa ini artinya? Bahasanya, bacanya aja aku susah. Mitigation apa perminyakan Mitigasi. relaxation relaxation apa ya Ini kalau bahasanya. misalnya kayak tunggu daripada menembak-nembak lebih baik kita cari aja di sini. Limnas. Artinya quality of being soft and neither firm nor stiff. Ah. Okay. Kemudian lagi apa katanya tadi? Languor. Aduh. Pelatihan. Apa ya ini? Oh, Rahim. Hana mikirnya begini. Apa kayak tali kalau dijulurkan? Nah, dia ya udah gitu aja. Nah, beda kalau dengan kayu bentuknya ya tetap gitu loh, stiff, apa namanya? Kaku kan? Ya, kalau tali kan kayak fleksibel aja gitu ya. Jadi, Oh Hana iya. Hana mikirnya ya ma'at tarahi. Jadi tidak bersama apa Kayak ya? dia kayak soft gitu ya. Fleksibel ya. Ah, fleksibel. Mahar ataf litartib ma'at tarahib. Iya. Coba ya. Ini enggak boleh 100%.
tergantung pada ini, tapi ya lumayan sih. dan conjugation for other reflexive. Put laxity apa ini? Oh, jadi urutan, tapi nggak mesti A, kemudian B, kemudian C, ya kan? Iya. Ya, itu. Semua adalah harf ataf yang ya gitu deh. Ya, ya pokoknya di kepala kita Yang udah. penting kita udah ya udah paham lah sedikit. Begitu. Buat apa taradun apa ini bacanya kita tadi lupa ayatnya tuma turaduna turaduna Jadi kalau dari ayatnya fi'lun dia mudhari'un akan mabni mengambil surat Duna, akan mengembalikan kamu. Mungkin maksudnya apa ya? Dia secara teratur, tapi ya nggak yang harus duluan lahir, terus duluan meninggal kan, terus Iya. dikembalikan. Jadi ada juga yang baru kemarin lahir, besok sudah dikembalikan. Makanya dia teratur, tapi tidak apa namanya ya, dia fleksibel, tidak itu leksit apa tadi, leksit ya, Iya, laksiti. Ya, yang semua turaduna ila alimul ghaibi. Iya, bisa jadi seperti itu ya, pakai semua. Karena kan bisa pakai faturaddu gitu ya kan? Atau iya. Yeah. wa turaddu. Turadduna. Ya. Wallahu a'lam, tapi ya bisa jadi seperti itu. Tebak-tebakan kita saja. Iya. Senangnya kalau udah bisa baca kitab, jadi bisa konfirmasi di tafsir gitu kan. Di Furqan kan ada tafsirnya juga. Wa Alhamdulillah. turadduna fi'l mudhari. Oh, Kak Hera silakan baca ini nggak apa-apa nih turadduna. Raduna fi ilmu dari mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Walwau naibul fa'il wa ila alimil ghaibi jar wa majrur muta'alliqani bi turadduna. Jadi turadduna fi ilmu dari mabni lima lam yusamma. Tidak diketahui ya itunya. Tidak ada, maksudnya tidak apa kalau lam yusamma. Dari yusamma itu nama kan? Kayak isem gitu. Ismu, Kahana. Halo. Ilmu Kak Hera, dari lima lam ya. okay, maaf tadi barusan hujan langsung deras, wah. Saya pikir net saya yang bermasalah. Okay. Tadi udah sampai mana Kak Hera bacanya? Sampai ini. Sampai bi turaduna. Oh ini Bituraduna udah. Jadi turaduna itu si ilmu dari mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi turaduna itu si ilmu dari yang mabni yang mana fa'ilnya tidak diketahui ya. Iya. Walwau naibul fa'il, dan wawunya adalah naibul fa'il. Ila alimil ghaibi jar wa majrur muta'allikani. Ila alimil gaibi jarwa majrur mutalikani. Loh, sama aja. Iya. Udah tahu semua nih. Terus apa ya, supaya dihukum ataf ala turaduna wabima fi
Maudu'u. Eh, mau maudu. Maudu Mau i mau atau bi maudu? mau bi Oh, maudi. Maudi, maudi apa? Maudi nasab. Apa itu kahana maudi? UA penempatan enggak pada penempatan nasab. Oh, wada'a ya. Iya, wadah. Ha. Di maudi nasab maf'ul yunabbi'ukum asrani. Nah, ini apa ini? Ini membicarakan apa sih ya? Fa yunabbi'ukum. Yunabbi'ukum. Mungkin fa-nya itu kayak dia ataf ala turaduna loh. Karena mungkin fa itu fa ataf maksudnya. Terus wabima fi Oh, ini membicarakan Bima, Kak. Kan ayatnya. Ya, yang setelahnya. Ah, ya Bima. Oke. Bima Udah itu kelewatan ya? enggak. Kan kita Enggak, lanjut. sudah cocok. Oh iya. Oh iya, Bima kuntum tak malun. Jadi Bima itu dibilangnya dia menempati nasab gitu ya, ditempatkan sebagai posisi nasab karena dia maf'ul Berarti sebagai maf'ul bihi ya? Iya. Berarti kemarin kita mau lebih cocok dong. Ah, iya. Maf'ul, Ya, Sani. maf'ul dari Nabi hukum, iya. Gitu, Bima. Oke. Nah, ini kan alhamdulillah kita bisa mengerti sedikit-sedikit ya. Wa jumlatu kuntum silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Wa jumlatu ta'lamuna khabar kuntum. Nah, ini udah lapas lah semua ya kan? Cocok dengan kita punya ya? Ya. Saya nggak ingat yang terakhir, Kak Maluna. Oh iya. Oh, ini Kak Hana kerja sendiri. Makanya aku lupa. Saya cuma tinggal baca aja kemarin, jadi lupa. Iya. Ini jadi kabar dari kumkum. Oke. Alhamdulillah. Iya ya. Oh Pak. iya, saya ingat kemarin kita bahasnya kalau kana itu pasti jumlah ismiyah. Makanya dia khabar ya. Iya. Alhamdulillah kita cocok. Iya. Kalau Ustaz kan darwis ya suka ngelihatnya. Ya, Kita coba cek betul-betul. lihat darwis juga. Nah, ini dia ya. Nih. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hana baca dulu nanti kita gantian. Qul fi'lun Ya, Kak. amrun wafa'ilun mustatirun takdiruhu anta. Ya, kita udah ngerti lah ini. Jadi fi'il Iya, Kak. amar dia pelakunya anta atau ditujukan kepada anta gitu kalau dia amar ya. Wa inna wa ismuha walladhi na'at lil maut. Na'at lil mauti. Nah, alladhi tafiruna. Ah, ini na'at dari maut. Jadi sifat ya, maksud sifat. Oke, sama. Wajumlatu tafiruna silatu wa minhu muta'alliqani bi tafiruna. Ah, ini tafiruna silatul mausul. Silah dari alladhi. Minhu adalah muta'alliq bil fi'il dari tafiruna. Oke. Walfa'u, nah ini kemarin kita udah ya, Kak. Iya, Apa ya? habis lah. Connection Ah, to connect. to connect. Jadi penghubung ya. Iya. Walfa'u rabi totun. Lima. Ini apa lagi, Kak? Kayaknya kita pernah ini deh. Iya. Dal mim nun. Kok lupa lagi? Ini pernah di Pokoknya mana deh? kayaknya kemarin deh.
Gak apa-apa diulang-ulang lama-lama apa ingat sendiri. Oke, ta ya. Iya. Aneh. Oh, tak 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 alam tak aluman tak aluman. Waduh, Kak Hera yang kasih tahu. Tak aluman padam muna. Tak aluman berarti family five. To comprise include contain menyertakan ya. Jadi fa merupakan penghubung. Jadi menghubungkan fa innahu itu menghubungkan sebagai penghubung fa-nya dan dia juga termasuk ke dalam mausul tadi. Oh, jadi satu ini, Kak. Nah, jadi dia kalau Darwis dia satu ini. Kemarin kita sempat bahas fa innahu itu adalah atof Mula. dari innal mauta ya kan? Yeah. Nah, kalau beliau Darwis dia masuknya fa ini menghubungkan dengan tafirru gitu. Tafiruna minhu dihubungkan dengan fa'inahu itu. Iya, dengan fa tadi. Nah, karena dia bilang kan tadamuna apa? Ta'alluman tadamunahu al-mausul, jadi termasuk ke dalam mausul. Min ma'ani syart. Ada unsur syartiahnya juga. Ih, sama ya. Iya, mungkin ini yang kita baca kemarin ya. Enggak, ini apa? Kemarin kita mau yasar kan yang tadi kita sambung. Oke, pendapatnya berarti sama gitu ya. Wa inna wa Ma'ana asyar. Wa inna wa ismuha wa mulaqikum khabaruha. Khabar dari innahu. Wa jumlatu fa innahu mulaqikum khabar innal awwal. Aula. Aula atau ula? Ula, Ula. ula, Khabar khabar pertama berarti. iya. Jadi mulakikum itu adalah kabar dari, tunggu tunggu. Sampai mana tadi? Muta'alik dari kabar pertama. Yang mana ya? Tunggu, kok nggak jelas bacanya. Ulang. Wa Ulang. jumlatu fa innahu mulaqikum khabar inna. Oh, ini Kak Hera kemarin yang kasih tahu. Masa Kak Hera lupa lagi? Yang itu ya, yang dari inna ini, innal mauta. Iya. Ah, iya, kabar dari innal mauta. Oke. Banyak Wah. dosanya kali, suka lupa. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Mumpung banyak malaikat di sekitar kita nih, minta ampun aja. Iya. Astagfirullah, astagfirullah. Oke. Jadi ya ini tadi ya berarti khobar dari inna yang pertama. Ops. Ya. Apa itu? Wafat. Wakot mana tadi? Aduh ke ini. Oh ini. Wakot mana'a hadza qaum mana'a? Dan sungguh makna ya. Mana ah? Kebalik Maknanya kan? siapa? Hazal qaum. Iya. Mim mana ah? Aneh. Mana a to stop? Bukan restrain. Apa ini? Muni a hadza qaumi minhumul apa ini farra Oh, maksudnya ah. menghentikan, maksudnya mereka tidak bisa lari ya.
kan mereka ceritanya tafiruna minhum fa innahum mulakikum, mereka dia akan mendatanginya, makanya dibilang ini di munia itu dihentikan, maksudnya dia tidak bisa lari dari kematian. Mungkin ya afara minhum Oh, minhum jadi ya ini afara. jatuhnya tafsir ya. Ujung. Gak komentar gitulah ya. Karena kan mikirnya i'rab gitu loh. Kok nyambung kayak kaum-kaum. Oh ya. Kan udah selesai mungkin kak, belum selesai kak, inna mulakikum Fa'innahum sumanya mulak belum ya, belum. masih Fa'innahum ada, masih ada mulakikum, summa. maka sesungguhnya dia akan mendatangimu, ya kan? Artinya Iya. hadza qaumi minhum, berarti ini apa, jumlah ismiyah? Ya toh ini adalah kaum yang apa, mana orang-orang tersebut melarikan diri. Para'ah. Para ya firru. Para para Tapi nggak ada yang pakai A. Farra, farra, apa itu farra? Farra. Itu bukannya anu ya Kak Hana? Ada enggak dia master yang pakai Hamzah? Adanya Tamar Buta ya? Maaf. Ini Faraah. Farah. What Tapi if kan kita banyak Farah? farra. Nih. Farra kan panjang ro-nya. Ah, ini dia nomor satu wild. Apa? Gak mungkin lah. Al-Kains. Ya, mana tahu nanti ada yang Coba deh. mendengarkan bisa kasih komentar apa ini artinya, ya kan? Mungkin kalau kata seperti yang disampaikan Kak Hera, gimana Kak tadi? Mereka dihentikan. Iya, karena mereka kan tapi kita kan belum tahu ini artinya. Saya pikirnya tadi saya ingatnya itu Tafiruna. Tapi tadi kita cek nggak ada. Nah, gitu ya. Tunggu. Munia tadi menghentikan kan? Apa? Iya, dihentikan kan? Menah. Dihentikan. Iya. Oke, kita skip Kalau dulu, nggak gitu. apa-apa. Coba lagi. Iya. Oh, waja'alu alfa'a za'idata. Dan mereka menjadikan fa'a za'idah. Fa yang Oke. mana ini? Fa innahu. Iya, dari ya fa innahu. Wa qila khabaru huwa nafsil ladzi wa ma ba'duhu istina. Nah, ini. Agak bingung aku ke Hana. Iya, kalau Darwis terlalu tinggi ya masih ya untuk kita ya. Ya. Ini mesti dicari-cari dulu nih. Oh, no. Ya udah. Teman-teman, ini kita skip dulu apa namanya? I'rab dari Darwis. Daripada kita nanti apa namanya? Kita kan fokus ke Salah ini ya. jalan. Iya, salah jalan satu, kedua. Kita kan fokusnya ke Suratul Jumat ya.
Mi'raj. Insya Allah, insya Allah seiring berjalannya waktu kita terus latihan, kita bisa baca lebih nyaman ke apa Amin, amin ya grammar rabbal alamin. dari Darwis dan juga dari para apa yang lain-lain juga. Oke, sekarang kita masuk ke translasi terjemahan full terjemahannya. Katakanlah. Kemudian inna apa? Kita bahasa Inggris toh ininya. Iya. Yeah. Say inna Indeed, indeed. atau apa ini? Bisa jadi indeed. Al mauta kemudian allazi Yes. Allazi which? which Atau apa? which atau the one who Dia doan. kemudian ini takfiruna. Day. D Unanya, baru unanya. ta ta sama ta sama una Oh, deh ya ya. Dulu Oli. gimana? You all. Iya, yeah, you all atau all of you gitu ya kan? Dia. All of you apa? Run. Min Kayaknya waktu itu bilangnya flee ya. gimana? Oh, flee. Flee. Iya. Ini ya. Aduh, kok jadi kecil. Okay, min. Mean from it. Yeah, who it ya? Yeah. From. Iya. Yeah. Okay. Nah, di sini minhu jadi from it. Nah, takfiruna minhu jadi I love you. Kok tertutup? I love you. all of you Leave from it. leave from it. Kemudian alladzi tafiruna minhu The one, allazi, which I love you, leave from it. Innal mauta Innal mauta indeed bagus nggak ya bahasa Inggrisnya kalau kayak gitu langsung aja ya indeed dead indeed ya. oh which I Nah, love you flee from it aku kayak nggak percaya diri ya mengatakan apa sih? Indeed, ya say kan? indeed the dead ya. Boleh. The dead Which witch. I love you. Flee from it. Dah, alhamdulillah. Kemudian ini lagi. Tumma Then, artinya dan turaduna they will return. Apa sih? Suraduna. Injilnya ta sama una I love you ya kan? Iya, aku kok selalu bilang deh ya.
Kata Ustadz, kalau misalnya mikirin jamak atau kebanyakan, otomatis ingatnya ke itu day. Ya. I love you return atau apa itu dikembalikan? Apa turadu artinya? Dikembalikan. Dikembalikan? Dalam bahasa Inggris? Return. Return. Oh, oke. Okay. Return. All of you. Kalau mudhari kan bisa untuk Will. future tense juga ya kan? All of you Iya, will pakai be will return. return gitu ya. Iya. Gila. Tuh. Alimi. Nah, ini apa ini? The knowing? Apa ya ini? Orang yang mengetahui. The one who knows? Karena alim alim di sini kan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan? Yeah. Jadi kalau The seperti all itu knowing? ya. Ya Allah, Al-Ghaib. Di Tahu, maksudnya itu bahasa Inggrisnya apa ya? Unseen ya? ya unseen wa an And asyhadah witness ini. Itu hari yang saya bingung. ya unseen, mudah-mudahan kita bisa ini Ini witness Kak Hana. gimana Witness. witness. Iya. Yang itu hari yang saya bingung mestinya kan the scene, tapi di artinya witness. Tapi memang di install artinya witness. Waktu itu saya pernah agak bingung harus saya bilang saya agak bingung dengan ini karena mestinya kan the unseen dan the scene. Tapi kok artinya the unseen and the witness? Oh. Karena ingat yang saya bingung-bingung terus kita lihat di itself memang artinya itu witness. Jadi kita naruh di sini the witness saja. Iya, karena di itself begitu yang waktu itu kita lihatnya. Ya, karena baca di buku textbook itu ya, ada vocabulary chapter 8 kalau nggak salah itu. Ya. Syahadah bisa diartikan witness atau juga the scene. Alhamdulillah. Itu yang saya cari-cari. Ya, Itu jadi yang kan saya mau memang, cuma tidak ketemu di Insta jadi ya. aku itu tergantung. Jadi Makanya kita saya bilang, biasanya kalau Ustaz menjelaskan tentang ini Al-Ghaibi dengan Asyhadah itu Ustaz selalu bilangnya seen dan unseen. Jarang dia beliau bilangnya witness. Makanya saya waktu lihat artinya kayak gitu langsung, "Hah? Ini maksudnya gimana? Nggak nyambung." Ya, jadi Ya. itu ada dua arti boleh ya. Ya, alhamdulillah. Terjawab sudah. Oke, jadi kemudian alimil ghaibi wasyahada, sorry. Jadi di The all. all-knowing, the unseen, and the seen. Of the Ini baru enak. Of the unseen. ini kan Terus, kita copy paste terus, aja. ya biar cepet. Then all of you will be returned to Barulah the kita taruh di all-knowing. sini. Then all of you will be returned